Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Agung Mita. Dan pada kali ini saya akan membagikan video manfaat air kelapa untuk kesehatan tubuh. Manfaat air kelapa tidak hanya sebagai pelepas dahaga di saat cuaca panas, namun juga memiliki peran penting untuk menunjang kesehatan tubuh. Kandungan air kelapa seperti antioksidan dan elektrolit diketahui dapat membantu mengatasi dehidrasi ringan dan menurunkan tekanan darah tinggi. Oleh karena itu, khasiat air kelapa tidak hanya menjadi minuman yang menyegarkan, tetapi juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Manfaat air kelapa yang pertama berkaitan dengan tingginya kandungan air. Hal tersebut membuat air kelapa mampu membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan baik, sehingga tubuh akan terhindar dari dehidrasi. Tidak heran jika air kelapa muda sering diberikan kepada seseorang yang berisiko terkena dehidrasi, seperti penderita diare. Selain itu, air kelapa tentu bermanfaat dan menyehatkan jika dibandingkan dengan minuman isotonik lainnya dengan kandungan gula tambahan dan perasa minuman. Memenuhi kebutuhan elektrolit. Air kelapa mengandung elektrolit, yaitu mineral bermuatan ion yang terdapat dalam sel jaringan dan cairan tubuh. Elektrolit berperan dalam mendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh serta menjaga keseimbangan kadar cairan tubuh. Saat tubuh kehilangan elektrolit akibat aktivitas fisik atau kondisi tertentu seperti diare, muntah, atau dehidrasi, mengkonsumsi air kelapa muda dapat membantu menggantikan elektrolit yang hilang dan memulihkan keseimbangan cairan tubuh. Menurunkan tekanan darah tinggi. Manfaat air kelapa dapat diperoleh dari kandungan kaliumnya yang penting untuk kesehatan tubuh. Kalium adalah mineral yang membantu mengontrol tekanan darah normal dengan cara mengimbangi efek natrium yang cenderung meningkatkan tekanan darah pada tubuh. Konsumsi air kelapa muda yang kaya akan kalium juga bermanfaat dalam merelaksasi pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah menjadi lebih terkontrol. Selain itu, manfaat kalium lainnya adalah untuk mengatur irama dan pompa jantung, mendukung aktivitas listrik syaraf, mengendalikan kontraksi otot dan metabolisme sel, sekaligus menjaga keseimbangan elektrolit. Menjaga daya tahan tubuh. Manfaat air kelapa bagi tubuh berikutnya adalah menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Kandungan air kelapa seperti vitamin C dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari penyakit. Selain itu, kandungan antioksidan alami yang terdapat pada air kelapa juga diketahui dapat mencegah risiko kanker. Antioksidan ini bekerja dengan cara melawan radikal bebas dalam tubuh yang dapat merusak sel-sel sehat dan menyebabkan perkembangan kanker. Mencegah penyakit batu ginjal. Rutin mengkonsumsi air kelapa juga diketahui dapat mencegah risiko penyakit batu ginjal. Penyakit ini terjadi ketika senyawa kimia dalam urin mengeras dan mengendap membentuk kristal di dalam ginjal. Kandungan pada air kelapa bermanfaat untuk mencegah terjadinya penumpukan kristal pada ginjal, batu ginjal maupun bagian lain di saluran kemih. Selain itu, air kelapa yang memiliki sifat diuretik alami pun dapat membantu meningkatkan produksi urin
dan membersihkan saluran kencing, sehingga mencegah penumpukan kristal yang dapat membentuk batu ginjal. Meningkatkan stamina. Khasiat air kelapa juga dinilai mampu memberikan stamina. Hal ini disebabkan karena kandungan karbohidrat pada air kelapa yang berbentuk gula alami. Dengan mengkonsumsi air kelapa muda, karbohidrat dalam bentuk gula alami di dalamnya tersebut akan dipecah dan diubah menjadi glukosa. Manfaat air kelapa yang satu ini menjadi alasan mengapa banyak atlet mengkonsumsi air kelapa selama beraktivitas fisik, yakni untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga staminanya selama olahraga atau latihan fisik berlangsung. Mencegah dan mengatasi sembelit. Penderita sembelit pun disarankan untuk mengkonsumsi air kelapa secara rutin hingga kondisinya membaik. Pada dasarnya, sembelit dapat disebabkan oleh kurangnya cairan dalam tubuh. Di sisi lain, air kelapa adalah sumber cairan alami yang kaya akan kandungan air dan elektrolitnya. Dengan meminum air kelapa, tubuh akan terhidrasi dengan baik, membantu melunakkan kotoran sehingga mudah dikeluarkan, dan memperlancar penggerakan usus. Kandungan serat yang ada dalam air kelapa muda juga dapat membantu meningkatkan proses pencernaan sehingga bisa mencegah terjadinya sembelit. Mencegah osteoporosis. Kandungan kalsium yang melimpah dalam air kelapa muda juga baik untuk mencegah osteoporosis. Pasalnya, kalsium merupakan nutrisi yang diperlukan untuk memperkuat tulang. Apabila kebutuhannya tidak dicukupi, risiko terjadinya pengeroposan tulang atau osteoporosis bisa meningkat. Mencegah jerawat. Manfaat air kelapa muda lainnya adalah mencegah jerawat berkat senyawa yang bersifat antibakteri di dalamnya. Meski belum dibuktikan melalui penelitian lebih jauh, penggunaan air kelapa muda ke kulit diduga bisa mencegah jerawat. Nah, demikianlah beberapa manfaat kelapa muda yang sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh dan untuk kecantikan. Semoga bermanfaat. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan di-subscribe ya. Terima kasih dan nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.